Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya menanjak guys, pagi-pagi di hari Jumat ini. Ini hari libur, cuti bersama tanggal 10. Hari cuti kenaikan Isa Al-Masih. Tepatnya di rumah bawah itu rumah saya. Dan saat ini saya sedang dengan Pak Memat. Jadi beliau adalah pemilik salah satu peternakan domba di kampung saya, sekaligus juga memelihara yang punya satan itu paropi. Dan lihat sekarang kandang yang baru guys, sepertinya apa pertanian apa itu perkebunan Ahmad, perkebunan ya. Ini masih baru, bisa dilihat ya, siap. Ini untuk berapa kandang ini? 6 lokal tuh, bagus ini mah. Ini kayu dari apa ini? Dari jengjingnya. Oh jadi ini teh hiji, berapa ini teh sakit teh? 6 lokal. 6 lokal teh 2 meter. 2 meter. Satu lokal ada 5 dari. Berapa domaan ini teh? Saya jajarin ya. 5 kali 6. Kiraan 30 ekoran. Oh ya ini teh saya jajar gitu saya berapa belumaun? 35 ekor lah. Oh semua masuk, bukan sederet gitu saya berapa domaun? 30. Bukan sederet iya no gejaran iya. Iya hongkua. 30. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh satu iya teh dua. Bisa. Oh. Mau bis. Oh iya. 5 kambing. Berarti ini juga mau dibangun. Insyaallah sudah. Oh iya tuh siap. Oke. Kita melihat banget yang itu nanti harga-harganya dan langsung nanti kalau mau pesan langsung ke Pak Mamat, saya nomor telepon dicantumkan nih Pak Mamat ya. Nah, di sini suasana. Kita wayah kita suara tongeret, suara naon? Suara tongeret, suara naon? Pak, iya harga-harganya bisa dicantumkan ini. Harga sabar-sabarannya bisa. Oke, ini harga posisi hari ini guys ya. Masih sebulan keneh guys tuh. Kita lihat domba ini. Dombanya dekat rumah saya guys. Nanti jualannya juga dekat pinggir rumah saya. Kalau ininya lagi di kandangnya guys tuh. Nah, ini Pak Oma. Nah, Pak Omat ini mulai satu-satu ya dari sana harga-harganya. Nah, Mbak juga bisa ada sini. Ini harga berapa yang ini? Ini dari harga 3 juta. Satu-satu aja Pak ya? Ya. Kalau ini harga berapa? Harga di 3 juta. 3 juta ya? Harga 3 juta. Ini sama? Sama. 3 juta. Ini 3 juta. Semua hampir 3 juta enggak? Beda-beda. Nah, beda. Ini sama? 32. Ini? Ini 32. 32 ini? 32. 3,5. Kalau ini, Pak? Ini nyampe 4 juta. 4 juta ini mah ini bukan kambing atau domba? Domba. Oh, domba ya. Tapi Mbak, ininya tanduknya kecil. Oh, tanduknya kecil. Ini berapa? 4 juta ini? Sama ya. Ini? Sama 4 juta ini. Kalau ini, Pak? 3,5-an. Ini? Ini 3,5-an. Ah, ini mah beda. Ini mah embeknya. Embek ta. Embek sabaran nombek ieu ta? Embek itu. Hah? 6 juta. 6 juta ya? Wah, besar yo. Sabaraha kilo yo? Wah, itu mah. Hah? Kurang lebih 70 berarti lamun di lagi mah setengahnya ya. Ini juga embeknya. Embek. Berapa juta? 4 juta. 6 jutaan. Oh, 6 jutaan. Oke, oke. Okay. Oke, satu persatu ya, Pak ya. Nah, kalau yang ini berapa nih? Oh, semua 3,5-an. Oh, ini guys, 3,5-an nanti nomor Pak Mamat. Ini yang Mamat masih aktif Pak Mamat? Nomor HP-nya? Aktif ya, barusan tadi nge-WA ke istri katanya ada di kandang. Oh, ini juga, ini sama 3,5-an.
3,5 katanya Desta. Ini yang bisa harga nego? Oh, nego bisa nanti ya. Bisa ke kandangnya ke sini. Nanti saya cantumkan alamatnya dan nomor WA-nya. Ini semua 3,5-an. 37 ya. Bisa nanti kan kalau ke sini mah kalau lewat WA nanti kirim foto, kirim gambar, video call bisa dengan Pak Mamat ya. Nah, ini yang punya betulnya mah ini yang punya Pak Ropi dibantu di asuh apa di asuhnya dipelihara Pak Mamatnya. Nah, kalau Pak Mamatnya di sana ada nanti kita spill. Ini domba kambing. Bibit ini. Oh, bibit. Bibit juga bisa dijual. Ya bisa. Bisa. Bibit berapa? Ini bibit itu nyampe 3 juta, Bat. Ada anakan di dalamnya. Sudah hamil. Adi salakinan di mana? Aya di salakinan ieu. Oh. Lamun perkawinan nanti disatukan atau dipisah di disatukan sih. Oh, disatukan. Iya, Bikang Murino. Oh, anu yang di Australia nya. Oh. Kalau ini Murino berapa? Murino teh nyampe 2,5 juta. 2,5 juta belinya nanti udah kalau hamil. Udah hamil. Oh. Bagusnya kira pernah si Gamurino deh nya. Iya. Nah, ini mah jalunya. Jalu sabar ieu? 3,5 ini samanya 3,5-nya. Ya. Oke, Pak Mamat. Kita lihat yang lainnya. Wah, ini mah guys tuh. Lihat embe guys tuh kaluhur guys tuh. Wah, mantep guys ini mah guys tuh. Oh, ini 6 jutaan guys tuh. Nah, kandangnya luas guys. Ini dekat rumah saya guys tuh. Kalau yang Pak Deden kan di Saguling, Pak Wawan di Kepuh, kalau yang Pak Cece di Cihamplas Bojongkoneng. Nah, ini dekat rumah saya. Ini berapa Pak Mamat ini satu-satunya? Kurangan. 3 juta kurangan. Nanti kalau ini kan bisa nego ya. Bisa nego. Ini di bawah 3 juta ya. Nah, di bawah 3 juta guys. Di bawah 3 juta katanya guys. Ini yang besar berapa Pak Mat nih? 6,5 guys. Waduh, ini seberapa kintal? Kelas A. Kelas A. Ini yang suka diadu domba enggak buku enggak? Enggak, itu mah koleksi ya. Koleksi. Tapi kalau dijual sekitar anaknya. Oh, ini anaknya. Ini Bang, ini Parahyangan tahu Garut ini? Garut. Oh, saya sekarang tahu sekarang Parahyangan Garut. Oh, itu kan domba. Jadi sekarang itu pamat saya ngonten itu yang si Saguling Kepuh terus Cihamplas dengan yang ini dari Pasar Roma. Kepuh Pawawan. Pawawan. Tahu pasti yang ah ini sekitar berapa juta? 6,5 guys tuh. Kelas A. Kelas A berarti berapa kilo? Nya ada 90. 90 kilo berarti kalau jadi daging mah sekitar 45-an ya. Oh, ini anaknya? Anak. Oh, bapak nanti iya. Baru seminggu. Oh, ini teh jalurnya ini. Ya. Bikangnya ini. Anaknya dua. Dua jalur. Wah. Wow. Jalungku, wah tuh penerusnya. Wah, ini mau hebat guys tuh. Sabaraha tahun dia? Oh, tapi kira 1 tahun tapi besarnya. Nah, Pak Omat selain dikasih rumput apa saja? Kapas tempe. Oh, kapas tempe. Ya, oke, siap. Bagusnya. Oke, kita lihat yang punya Pak Omat nih. Oke, yang kalau tidak jangan terlalu lama. Nanti kita yang punya Pak Mamat guys. Sekali guys itu agroponik sebetulnya. Hidroponik. Terus ini mangkokom. Terus ini rencana apa untuk kandang dan ini punya Pak Ropi. Dan sengaja ini juga yang punya Pak Mamat orsinil. Jadi Pak Mamat itu mengurus yang punya sendiri dan punya saudaranya Bapak Ropi. Dan ini anaknya sekarang libur ya. Pas berapa sekarang? 4. Oh, 4. Cita-citanya mau apa? Di tentara, polisi, YouTuber atau pengusaha domba. Nah, ini berapa
berapa buah hari hari kambing teh buah bu? ekor nah ini yang di oleh si Jalu berapa ini nih? 4,5 guys harga sekarang ya sekarang mungkin sekarang sebelum lebaran nanti mah bisa narekel ya ini 4,5 kita dari awal dulu pak ini yang ini berapa ini bibit, oh bibit nggak dijual ini nah, bibit ini mah oh iya oh ini sama bibit ya yang dijual mah ini ya ini berapa ini pak itu pak Muhammad 3,5 ya ini berapa 3 juta Ini 3 juta. Ini di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta. Nanti bisa nego tawar-tawar aja sama Pak Mamat. Yang kalau yang ini yang punya Pak Mamat pribadi yang itu punya Pak Rofi tapi tetap bisa ke Pak Mamat ya. Dikuasakan karena yang ngurus-nguruskan beliau. Ini berapa ini Pak Mamat? Itu 3 juta. 3 juta. Oh, bagus-bagus Pak ini. Ini bibit dijual enggak? Enggak ini mah. Oh, ini mah untuk ini ya. Iya. Nah, kekuatan ini kalau jalur 1 bikang 10 bisa katanya. Bisa. Oh, bisa. Nah, jadi saya juga dapat ilmu nih. Kayak dari itu Pak yang kandang baru itu koleksi. Oh, koleksi. Oh, koleksi iya. Bibit. Nah, ini masih kosong. Kosong ya. Nah, ini jadi totalnya berapa buah berapa ekor yang mau dijual nanti? Ya, kemungkinan kalau diisinya nyampe 10 ekor. Nah, sekarang mau yang siang siap dijual berapa ekor yang punya Bang Ahmad sendiri? 7 ya. Nah, 7 ya variasi nanti ya. bisa video call bisa 70 ekor lah. Stok Pak Ahmad dengan Pak Ropi. Ya. Oke, ada 70 ekor katanya, guys. Nanti kita kekuatan yang Pak Deden berapa? Saguling yang punya Kepuh berapa, punya Pak Cece berapa, Pak Haji Atta yang di Cihamplas berapa, yang punya Pak Ropi dengan Pak Amamat berapa. Untuk Bandung Barat mah jangan khawatir stok mah banyak Pak ya. Oke guys, segitu saja, mudah-mudahan informasi yang bermanfaat. Nah, pupuknya kan hasil dari kotoran hewan ini bisa dimanfaatkan untuk kompos ya? Iya. Jadi di kompos ini bisa di ke tanaman dan sayuran ya. Oke, Pak Mamat, dan mudah-mudahan ini kita banyak sekali informasi penting dari Saguling sudah saya review, Pasar Doma, yang Kepuh, yang Cihamplas dengan Patata dan sini dan Pasar Doma. Jadi banyak referensi yang banyak sekali pemesanan ini sudah mulai yang orang kemarin Cimahi yang Kuningan yang mana lagi orang KBB dan siapa tahu nanti kalau pesan bisa ke Pak Mamat langsung saya cantumkan nomornya sekaligus alamatnya dekat rumah saya ini di sebelum ke rumah saya ini di Purabaya. Oke teman-teman itu saja mungkin informasinya semoga bermanfaat. Kita bincang-bincang sama Mang Kokom sama ini di sini bos Mang Kokom sama Pak Mamat. Nah ini untuk nanti kan di jalan biasa dekat rumah nih. Ya. Ini kira-kira sudah mulai mendekati hari keberapa nanti dibikin ya, kandang? Seminggu lagi lah. Oh seminggu? Karena 2 minggu lah perkiraan saya rencana 2 minggu. Berarti kan 17 Juni ini Lebaran Haji. Ya. Berarti tanggal satuan sudah mulai gedak-gedok ya? Ya. Nyiapin kandang. Jadi untuk 70 stok di sini ada nanti di bawah untuk ini sekalian nanti saya promosikan nih siapa tahu ada pembeli dari penumpang kereta cepat terus bos-bos yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri bisa pesan langsung ke Kang Mamat atau ke Pak Rofi. Oke, mudah-mudahan informasi nuhun pisan Pak Mamatnya. Nanti kalau ada yang nelpon atau WA ini nanti gampang ini. Dan segala macam bisa kita lakukan dengan cash maupun dengan transfer atau datang ke sini. Itu aja Pak Kokomnya nuhun pisan ya terus biasa ngonten enjing-enjing. Mudah-mudahan pajeng yang aya nu pesen karena YouTube abdi. Hatur nuhun pamatnya sareng Pak Kokom. Sekarang melihat ini Pak Kokom sedang bikin apa ya? Bawahannya Pak Yahya. Untuk kandang.
aduh hebat gini nih. Ini sampai atasnya juga pakai ini Pak ya. Pakai baja ringan ya. Ini dicor terus bawahnya juga tuh. Bagus. Nah, mau kom tas berapa hari di yang ada mulan ieu? Sebulan ya. Wah, mantep nih. Di pernis. Wah, gue mantep lah. Sip. Aduh, betah bener. Sip. Oke, kita kembali ke studio dan kita akan tayangkan untuk persembahan video kali ini. Terima kasih, guys. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Dari Purabaya, RT Tilu, RW Tilu, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padarang, Bandung Barat, saya dengan Pak Mamat, dengan Pak Kokom, dan anaknya. Menginformasikan bahwa kita punya potensi di Bandung Barat domba yang bagus untuk dibeli di hari kurban dan akekah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlibur di hari Jumat ini. Jangan lupa makan dan bergizi dan beli dombanya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.